Hi guys. Hari ni saya nak buat unboxing. Unboxing apa? Ianya adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh Anggun Chef. See? Okay, apa ada dekat dalam box ni? Ada empat jenis, empat daripada sembilan jenis premium sauce. Premium sauce yang dikeluarkan oleh Anggun Chef. Anggun Chef ni adalah sebuah syarikat yang mereka bukan saja mengeluarkan premium sauce. Mereka juga mempunyai sebuah portable cafe yang terletak di MyTech. Dan mereka juga bakal membuka sebuah lifestyle cafe dalam tahun ini juga. Di mana anda semua kena check out lah mereka punya social media Anggun Chef. Okay, so saya tak nak buang masa. Saya nak tunjukkan kepada anda apa yang ada dekat dalam kotak ini dan apakah premium sauce yang terdapat di dalam kotak ini. Jom kita unboxing. Wow. Sebelum saya tunjuk bahagian depan . Nah, ini bahagian depan dia. Okay. So, tearing off lah. Wow. Dia ada chili crab sauce. Alright, chili crab sauce. Kemudian dia ada sour and spicy sauce. Alright. Kemudian dia ada beef rendang sauce. Rendang sauce, alright. Dan last kali dia ada vegetarian green curry sauce. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda keempat-empat sauce ini. Kita nak buka satu persatu dan kita nak tengok texture sauce tersebut. Mula saya buka dulu beef rendang . Bau rendang. Memang bau rendang lah kan? Yang ni texture dia. Alright. So, apa yang korang boleh guna dengan beef rendang sauce ini, korang boleh masak rendang dengan hanya menggunakan sos ini sahaja. Senang kan? Memang sekarang ni pun saya tengok dekat pasaran pun banyak produk-produk macam ni. Cuma sedap tak sedap lah kan? Dan untuk Anggun Fusion ni, mereka very... saya nak cakap mereka menjaga kualiti rasa dan setiap produk yang mereka keluarkan memang menepati piawaian antarabangsa. Sebab apa saya kata piawaian antarabangsa? Kerana produk ini sering dibawa ke keluar dan saya diberitahu salah satu negara yang menjual produk ini adalah Perancis. Hebat kan? Produk tempatan. Okay, seterusnya saya nak buka chili crab sauce . Sebentar korang boleh lah, kalau korang nak try produk makanan diorang, korang boleh pergi kat portable cafe diorang yang berada di MyTech. Ini sedap lah bau ni. Okay, so ini texture untuk chili crab sauce. Alright. Jangan risau, dia dapat ada logo halal di sini. Telah diakui halal oleh JAKI. Sorry saya tak apa sihat dia. Okay, seterusnya saya nak buka sour and spicy sauce. Sebab sedapnya bau. Macam bau asam pedas. Ini dia punya ni Meleleh. Pedas. Okay, next adalah vegetarian green curry sauce. Batuk. So ini texture ni.
korang tak perlu nak beli pening kepala. Jadi korang just guna paste ini saja, sos ini saja untuk masak. Ya, macam green curry ni. Nah, korang guna je sos ini dan tumis dan bubur je bahan-bahan macam apa yang korang hantar lah, ayam ke, ikan ke. Sama juga macam sour and spicy sauce ni. Kawan saya ni asam pedas. Asam pedas sauce. So, tak kisahlah apa bahan kau nak letak, ayam ke, ikan ke. So, just guna sauce ini saja. Alright. Dan juga chili crab dan seterusnya beef rendang. Okay, mana korang nak dapatkan ni, korang boleh terjah ke Anggun Fusion ni. Anggun Chef by Anggun Fusion punya social media. Korang boleh beli kat situ ataupun korang boleh terus pergi kat mereka punya portable cafe Anggun Chef by Anggun Fusion yang terletak di MyTag. Kat situ mereka memang ada sediakan ada 9 jenis. Mereka ada 9 jenis premium sauce. Bukan sahaja ada 4 tapi ada 9 jenis premium sauce yang dijual di Anggun Chef by Anggun Fusion. Okay guys, moga kita ketemu lagi.